Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapurku, Waju Channel. Hari ini kita lagi mau membuat burger bun ya. Yang biasanya kita buat burgernya itu sudah jadi. Kali ini kita membuat burgernya ya, rotinya. Mari kita lihat bahan-bahannya. Pertama tepung terigu, margarin, susu bubuk, kemudian ragi instan, ada susu cair, ini ada telurnya. Ini hanya menggunakan sebentar kuning telur. Nah, baik, kita mulai membuatnya. Pertama-tama ini kita giling dulu di sini ya. Kita turunkan dulu terigunya. Kemudian kita masukkan ini ragi instannya. Kita putar-putar dulu. Kemudian kita masukkan susu bubuknya. Kita tutup lagi. Kemudian kita masukkan kuning telurnya. Kita taruh di sini ya. Sekarang kita turunkan telurnya ya. Kuning telurnya. Kita putar dulu. Kemudian kita turunkan susunya. Kita tutup. Ini kita putar selama 10 menit ya. Sekarang kita masukkan margarinnya. Sekarang kita mau buka ya, dari sini mau turunkan ya. Jadi kita ambil dulu alas kerjanya. Ini mau diuleni di sini ya. Kita buka dari sini. Oke, kita buka. Ini sekarang kita sudah turunkan ya. Nah, kita mulai uleni sedikit.
Ini kalau lengket-lengket, itu pasti lengket ya. Diberi minyak ya. Ini sudah diuleni selama 20 menit. Sekarang kita simpan di sini, di proofing, ditutup dengan plastik. Ini ditutup dengan plastik ya. Ini kita tunggu mengembang sampai 2 kali lipat. Ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Sekarang kita buka. Kita taruh di sini. Kita lihat nih, tadi itu dulu. Sekarang kita bagi dua dulu ya. Tiga. Oke. Ada besar, ada kecil. Kita lihat aja nanti sebentar. Tengah-tengahnya. Ini kita tutup lagi ya. Kita proofing lagi selama 20 menit. Ini sekarang sudah 20 menit. Kita buka tutupnya ya. Kita lihat, ternyata sudah mengembang. Sekarang di atasnya sudah diberi susu evaporate ya, supaya mengkilat sedikit. Kemudian kita beri hiasan, kita beri wijen ya di atasnya, seperti roti yang dijual, supaya cantik.
Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau panggang ya. Jadi ovennya sudah dipanaskan tadi dengan suhu 200 derajat selama 25 menit. Sekarang kita tutup ovennya. Kita tunggu sampai 25 menit. Ini sekarang sudah di oven ini. Sekarang kita keluarkan dari oven. Ini sudah matang. Nah, kita lihat. Ya, lumayan. Walaupun tidak sama semua. Bulat-bulatnya ada yang besar dan ada yang kecil. Inilah burger bun yang saya buat. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.